Inilah para ibu yang menjadi korban penipuan Biro Perjalanan Umroh Doa Arafah Madinah atau PT Damtur. Mereka mendatangi ruang unit kriminal khusus Mapolresta Depok untuk membuat laporan penipuan. Laporan ini dibuat pasca ditangkapnya tersangka yang merupakan Direktur PT Damtur Hambali Abbas. Selain membuat laporan, para korban juga dipertemukan oleh tersangka untuk meyakinkan bahwa tersangka benar adalah Direktur PT Damtur. Mariani, salah satu korban, mengatakan dirinya sempat diberangkatkan pada akhir 2015 dengan paket murah sebesar 14 juta rupiah. Merasa tidak curiga, kemudian bersama 6 anggota keluarganya kembali mendaftar untuk berangkat umroh pada akhir 2017. Namun setelah uang distorkan sebesar 156 juta rupiah untuk 7 orang pada akhir 2016, hingga sekarang dirinya bersama keluarga belum juga diberangkatkan. Ceritanya sih waktu saya kan pernah pergi dari PT Damtur tahun 2015, itu masih yang kurang masih enak tempatnya semuanya. Jadi pas keluarga pergi lagi, saya rekomendasi ke PT Damtur, kita bayar tunai 7 orang, 1 orang itu 22.500, 7 orang itu sekitar kurang lebih 156 juta. Pas kita ambil waktunya itu mau pergi Desember 2017, tapi kunjung sudah waktunya nggak ada, katanya nggak ada kabar berita, terus waktunya nanti katanya mundur lagi. Sampai sekarang belum ada berita apa-apa sama sekali dari Pak Hambali. Ibu waktu itu ketemu Pak Hambalinya langsung atau? Ketemu langsung di kantornya dia. Sama dia langsung. Tapi yang nerima uang itu pegawainya. Dia memang pemiliknya? Ini? Iya, dia memang pemiliknya. Soalnya saya yang pertama pergi sama dia. Apa sih itu yang dijanjikan, Bu? Waktu nggak dijanjikan sih. Cuma aja. Waktu saya enggak. Pergi pertama, kan saya pergi pertama loh. Dari PT Damtur juga. Itu masih 14 juta. Yang saya pergi pertama itu tahun 2015 itu tepatnya semuanya enak, fasilitasnya enak. Oh, sempat ibu diberangkat? Saya iya, waktunya 2015 itu belum ada kacauan kayak sekarang, masih promo, masih 14 juta itu. Tapi tepatnya semuanya fasilitasnya enak deh gitu. Jadi pas mau pergi lagi, dari keluarga kan mau pada pergi lagi, bertujuh. Jadi saya store ke situ. Pas tersendatnya itu bulan apa, Bu? Ya pas kita udah setor, kita bulan setor bulan November 2016. Tapi kita ambil waktunya yang Desember, keberangkatannya yang Desember 2017 kita ambilnya. Terus pas mulai sebelum Desember 2017 tuh, pertengahan Desember 2017 baru ketahuan deh tuh tersendat-sendat. Yang dulu-duluan tuh belum berangkat. Tapi Ibu udah lunas kalau? Saya langsung lunas. Langsung lunas pas datang bayar bertujuh itu 156 juta kalau nggak salah. Bu, setelah tahu ditipu. Para korban penipuan perjalanan umroh PT Damtur masih berharap bisa diberangkatkan umroh ke Tanah Suci. Namun jika tidak, para korban meminta agar uang yang sudah mereka store dikembalikan. Direktur PT Damtur Hambali Abbas ditangkap usai melakukan penipuan dengan modus perjalanan umroh murah melalui travelnya. Sedikitnya ada 200 jemaah yang tidak diberangkatkan sejak 2018 dengan total kerugian korban sebesar 4 miliar rupiah. Demikian laporan Meli Kasna dari Depok, Jawa Barat.